Halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya masih di Elton Sakura Gym. Ya pemirsa, ini kita lihat satu buah kulkas ya tertusuk pisau ini. Tetapi sang pemilik menambahnya dengan power glue atau lem, yang sebutan orang power glue ya, lem cair yang untuk besi, lem besi ya. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ternyata memang harus ditambal dengan menggunakan lem hijau, ya. Nanti kita lihat bagaimana penggunaan lem hijaunya. Ya pemirsa, ini lihat bolongnya sudah kita bakar dulu ya. Bekas tambalan dari lem power glue sudah kita bakar, ternyata bolongnya cukup besar pemirsa. Kita akan gunakan lem hijau, semoga membantu ya. Oke pemirsa, lihat tutorialnya. Ini adalah bagian filter ya, kita buka bagian filter yang buntu untuk bagian pengurasan. Sudah terpotong, kita akan bentuk buat bagian pengurasan, dan di sini kita akan membuat pentil untuk pengisian freon. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat masukkan pentil ya, setelah kita buat pentil dan untuk pembuangan atau pengurasan, kemudian kita vakum dengan menggunakan analyzer. Kemudian cara vakumnya, mesin AC kita hidupkan dan keran ini kita tutup agar jarumnya dia terus turun ke sampai di bawah nol. Jadi cara memvakumnya dari analyzer adalah yang bagian ke bawah ya, yang bagian bawah kalau kita menggunakan yang mata satu. Bila kita menggunakan yang mata dua, kita gunakan yang bagian tengah. Nah, ini masuk.
Ya halo para pemirsa, tadi kita sudah selesaikan satu permasalahan tentang kulkas. Ya ini bapak sahabat kita pemiliknya. Ya. Hai. Hai. Gimana hasilnya bang? Ternyata PR kita berhasil kita selesaikan. Tetap masih di Elbang Sakura Gym. Mantap. Mantap.